Assalamualaikum, bersama saya Faris Fuad dalam BH TV. Okey, minggu ini kapsul EPL kita bersama Encik Firdaus Johari. Saya. Apa khabar Encik Firdaus? Baik, alhamdulillah. So untuk bicara EPL minggu ini, kita dah champion kita dah tahu, relegation kita dah tahu, siapa yang dah kena relegate. Kita fokus kepada Champions League spot. Okey. So kita mulakan dengan game Arsenal dan Everton lah, macam mana? Macam kita sedia maklum, tempat untuk Champions League ni menjadi rebutan antara Arsenal, Manchester City dan juga Liverpool. Tiga pasukan sajalah. Tiga pasukan ni. Jadi tiga-tiga ni memang wajib menang pada perlawanan terakhir ni. Jadi Arsenal mendapat tentangan daripada Everton. Everton ni sedia maklum dia satu pasukan yang memang selalu kacau daun. Dia dah tak layak kan. Dia dah tak layak. Tapi tak apa, dia main untuk for the pride lah. Sebab pride of Merseyside as well lah. Even though dia akan duduk bawah Liverpool. Tapi dia akan jadi satu batu penghalang untuk Arsenal. Sebab Arsenal memang biasanya dia akan duduk nombor 4 tu. Mungkin itu akan diteruskan tradisi nombor 4 tu. Ya, itu semua bergantung pada keputusan Manchester City dan Watford dan juga Liverpool dengan Middlesbrough. Tapi kita lihat lately ni, kita lihat Alexis Sanchez dah mula meledak gol lah, dah mula skor. So macam mana prestasi dia sekarang? Pada perlawanan malam tadi yang mereka menang 2-0, memang nampak Sanchez dengan Ozil memang gandingan yang sangat berkesan lah pada ketika ini. Hantaran-hantaran daripada Ozil memang tepat pada Sanchez untuk buat finishing. Itu kita cerita Arsenal. Mungkin siapa mungkin man to watch lah untuk Everton? Everton pasti Romero Lukaku. Sebab dia orang lain kalau Everton dia Lukaku. Lain, sebab Lukaku ni boleh buat gol dalam keadaan yang tak dijangka. Dalam keadaan tight space pun dia boleh cari ruang apa semua. Jadi dia memang patut, dia mungkin boleh menjadi penghancur harapan Arsenal. Penghancur harapan lah. Tapi kita lihat kalau orang cakap orang nak apa ramalkan lah, mungkin Arsenal akan menang, tapi dia bergantung kepada perlawanan Manchester City dan Liverpool. So kita berganjak lah kepada perlawanan antara Watford dan Manchester City. Kita tengok Kevin De Bruyne, Jesus dah mula. Dia dah macam Sanchez lah lately ni, duk skor gol. Macam mana? Ya, mungkin juga macam bak kata Pep Guardiola, kalau dia di klub lain beliau sudah dipecat. jadi dia pun sudah mula menunjukkan prestasi, pemain-pemain dah start blend. Tapi macam kata Guardiola, tahun ni masih belum bukan tahun dia lagi lah. Jadi pemain-pemain ni dah mula menunjukkan kematangan di bawah taktikal dia. Dan dia pula menentang Watford. Watford pun dah terselamat daripada relegasi. Jadi mungkin bermain pula di tapi cuma sebab bermain di Vicarage Road di Watford, jadi mungkin Watford perlu nak buktikan sesuatu juga kepada peminat mereka. Ini mungkin tugas yang tapi yalah, 50-50 lah. Kita dah tahu, kita nampak tadi ada sebut kata Watford dah tahu dia orang safe. So mungkin main pun safe juga ke, macam mana? Tak juga, sebab dia last game of the season kan, dan mungkin pemain-pemain Watford pun nak tunjuk potensial dia orang mungkin untuk dibeli oleh kelab-kelab lain. So tadi saya sebut tadi Kevin De Bruyne, Jesus, mungkin adakah dua player ini akan meledakkan gol? Pasti mereka pasti akan sebab dia nak naikkan juga value dia. Terutamanya Gabriel Jesus sebab dia baru hari tu dia dah score, lepas tu dia injured dan sekarang dia dah temui sentuhan dia balik. Macam mana pula dengan captain, comeback captain kita iaitu company lah. Penangan company tu macam mana? Dia pasti bagi satu inspirasi untuk pasukan, macam mana Terry dengan Chelsea baru-baru ni lah. Pasti akan ada kekosongan yang dirasai di bahagian belakang tu akan diisi lah oleh Vincent Kompany lah. Okey, kita cerita pula perlawanan antara Liverpool dan Middlesbrough. Coutinho tidak asing lagi. So macam mana? Dengan tawaran yang semakin hampir dari Barcelona. Jadi Coutinho pasti akan mungkin menjadi perlawanan terakhir selamat tinggal mungkin untuk Liverpool. Mungkin lah, kita tak tahu sebab ini bola sepak, apa-apa boleh jadi. Transfer window open kan. Jadi tapi dia memang sama juga macam pemain-pemain tadi, dia memang sentiasa memberikan 100% dalam padang. Dan Liverpool juga perlu memastikan Sturridge dan juga Origi menjadilah untuk hari itu. Kalau mereka dapat mengekalkan kesebelasan dan corak permainan ketika menentang West Ham, pastinya tempat ketiga atau keempat menjadi. Tapi kita lihat lawan dia Middlesbrough dah direlegate. Macam mana? Mungkin peluang memang cerahlah untuk Liverpool untuk menang. Liverpool ada perangai bila lawan dengan tim bawah ni, dia terikut-ikut dengan tapi kalau top 4 dia okey. Dengan top 4 dengan tim atas dia okay. Kita tengok dia tak ada masalah. Cuma dan macam saya cakap, pemain Middlesbrough juga
merupakan perlawanan terakhir di EPL tahun ni sebab dia dah di relegate dan mungkin dia nak semangat menunjukkan semangat dia mungkin berlainan lah kot, dan dia mungkin nak menarik minat scout daripada pasukan-pasukan EPL untuk ambil dia sebab dia ada kualiti pemain macam kita tengok Negredo kan, pernah main untuk Man City kan, so Victor Valdez, so mungkin nak buktikan sesuatu lah. Ya, betul. So mungkin tim-tim ni kiranya nak kacau lah, memang kacau daun. Jadi sebab tu saya kata tiga-tiga pasukan ni wajib menang, tapi salah satu akan patah hati. Patah hati tu yang kita nak tahu tu. Mungkin siapa yang lebih cerah, lebih kita tengok sekarang ni kalau tengok kan Liverpool, Arsenal lah paling peluang paling dia kena menang. Dia kena menang yang emas win game. Liverpool dengan Man City boleh sekadar seri. Boleh seri. So macam mana? Kalau ikutkan pada table memang Liverpool yang paling selesa lah dengan Manchester City. Tapi itulah macam saya cakap, ni bola sepak dan ni EPL. Apa-apa je boleh jadi. Pasukan bawah, pasukan atas sebenarnya lebih kurang standardnya. Tak jauh beza. Okey, Cik Berdos, terima kasih banyaklah kerana dapat meluangkan masa bersama BHTV. Tak ada masalah. Okey, nanti sama-sama kita saksikan EPL melabuhkan tirai untuk pada hari Sabtu dan Ahad ini. Sekian saja bicara EPL minggu ini. Sehingga kita berjumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum.